Ya, kalau yang ini. Kemana? Set, gitu. Ya. Ini berarti tadi kemana? Ke sana ya. Ini bergeraknya ke sana. Kalau yang ini tadi bergeraknya bawah. Dan kecepatan P. Kalau yang bawah? Kiri. Set. Set. Mana? Kiri. E? Gitu. Gini? Ya. Berlawan arah ya? Oke, sip. Udah gitu aja arah. Simple. Rumusnya gitu, Pak. Ya. Rumusnya yang harus dihafalkan yang ini. Yang tadi ya, yang bagian ini mana tadi bagian atas, formulasinya, patokannya muatan positif masuk bidang berlawanan arah. Jadi mau bagaimanapun nanti bentuk pola gambar dari induksi magnetik, medan magnet di mana partikel itu bergerak dengan kecepatan tertentu, nanti bisa ditentukan.